Halo guys, jumpa lagi di channelnya Otak Review. Nah, kebetulan kali ini gue pengen membahas tentang masalah remote control lagi. Nah, di depan lu ini, lu bisa lihat ada namanya mini car. Nah, mini car ini remote control juga sih sebenarnya. Sebelumnya kita mengulas lebih banyak ke RC atau remote control dengan scale 1 banding 12, 1 banding 16, 1 banding 10 terakhir yang wheel toy itu. Nah, so far ini adalah mini car dengan scale, lu bisa lihat sendiri sih di sini. Ini scale-nya itu adalah 1 banding nih di sini, 1 banding 43, guys. Tuh. Nah, harganya sih terbilang murah, murah banget, itu enggak sampai 200, bahkan enggak nyampe 150 ribuan deh. Nanti gua pasang di description. Teman-teman bisa cek sendiri harganya berapa, kemudian gua beli di mana. Kalau misalnya lu tertarik, lu bisa langsung nge-link ke link pembelian yang di mana gua bisa beli. Tentunya gua beli itu di toko online ya guys ya. So, balik lagi ke RC mini scale 1 banding 43 ini. Nah, jadi dia ada warna itu banyak banget. Gua kebetulan beli ada dua nih. Ada yang warna merah. Tuh, ini ada warna merah, ini ada warna hijau, guys. Mantap kan? Jadi aduh, apa nih jatuh? Oke. Jadi ini sih klaimnya remote-nya itu gimana ya? Kita langsung buka aja deh. Di sini sih tulisannya nggak ada. Dia RTR ya guys ya. Di sini RTR, jadi bukan kit. Jadi lu bisa langsung main, lu bisa jadiin kado buat anak lu juga. Dan di sini diklaimnya dia 4 channel, ada lampunya, bannya lumayan besar. Menurut gua besar nih ya, standar sih. Ya kalau untuk ini mungkin sebanding dengan ban Tamiya. Nanti kita compare deh. Terus apa lagi sih? Itu doang sih. Jadi dia sebenarnya channelnya dia klaimnya 4 channel. 4 channel ini dalam artian lu jangan ngebayangin 4 channel kayak RC scale 1 banding 12 atau 16 yang bisa maju mundur, terus lu bisa kasih tambah lampu, lu bisa kasih tambah apalagi ya aksesoris-aksesoris lainnya itu bisa. Kalau di sini 4 channel itu menurut gua adalah dia maju, mundur, kiri sama kanan, itu doang sih. Dia klaimnya juga high speed, gua nggak ngerti deh high speed ini maksudnya seperti apa. Tampakannya seperti ini. Nah, ini remote-nya. Nah, remote-nya kalau lihat remote-nya ini sebenarnya seperti ini. Ini udah gua kasih baterai ya. Jadi gua udah sempat coba tadi. Jadi remote-nya tuh ukurannya seperti ini. Lu bisa lihat nih, kalau kita lihat nih remote-nya itu ukurannya sekitar berapa nih? Lu bisa lihat di sini. Tuh. Ada berapa kotak nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 sekitar 8 cm panjangnya. Nah, dan biasanya kalau remote-remote yang kayak antena yang kayak gini nih, ini radiusnya itu nggak jauh, guys. Jadi ini sekisaran sekitar nggak nyampe 5 meter sih sebenarnya. Paling juga sekitar 3 meter. Kalau udah lebih dari 3 meteran, estimasi gua ya, itu biasanya udah hilang sinyal. Jadi nggak ke-cover lagi, nggak bisa receiver dari mobilnya itu nggak bisa terima lagi. Bahan plastiknya sih oke banget sih ini. Kemudian kita coba buka lagi. Nah, jadi itu doang sih. Oke. Nah, kemudian ada biasa manual book. Manual booknya seperti ini. Ini kayaknya udah SNI, kayaknya udah diimpor dari China. Ini sebenarnya made in China nih sebenarnya. Tapi dulu bisa lihat. Tuh. Made in China tapi sudah dibikin standar, sudah didus ulang dengan SNI.
ada bahasa Indonesianya. Biasa kalau mau masuk ke Indonesia itu harus ada bikin bahasa Indonesia dusnya, jadi ada SNI segala macam. Jadi so far seperti ini. Kemudian ini manual booknya buram banget, standar sih, cuma nunjukin ini juga saya buang aja. Jadi penampakannya seperti ini guys, biasa kita buka dulu. Oke, jadi kita buka. Ini lumayan sih, kalau gue bilang ini beratnya juga lumayan ya. Gue kebetulan nggak punya timbangan, jadi gue kira-kira aja ya. Beratnya ini kalau gue bandingin sama Tamiya, Tamiya berat kosong itu sama guys. Tamiya ini kan sebenarnya skala 1:32. Nah, kalau ini 1:43 seperti ini. Jadi seperti ini penampakannya. Nah kalau untuk panjangnya kita coba lihat bener nggak, tadi kan scale 1:43, panjangnya itu sekitar satu, lu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, sekitar 11-12 cm sih. Kalau untuk lebar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya sekitar 9-10 cm untuk lebarnya, panjangnya 11-12 cm, jadi seperti itu. Nah kita kalau untuk kita coba isi baterai dulu. Nah, jadi ini di dalam ini udah gua udah buka. Nah, oke, seperti ini doang. Ini antenanya panjang juga antenanya. Antenanya kayak kabel listrik. Sorry. Jadi ini baterainya ada dua. Baterai AA. Terus kita coba pasang aja. Oke, udah gua pasang. Ini gue tabisin aja ya. Oke. Jadi ini. Nih lampunya ada LED di bagian bawah guys. Tombol nyalanya ada di bagian bawah. Jadi seperti ini. Oke, terus kita coba tes dulu. Nah, kemudian pasang kembali. Pasang seperti ini. Kunci ada di bagian belakang. Oke, ini udah beres. Oke, kita coba tes. Oke. Lah guys. Oke, seperti itu. Jadi dia itu bukan four wheel drive ya. Kalau mainan-mainan anak-anak kayak gini ini dia bukan four wheel drive. Jadi dia cuman penggerak roda belakang doang. Sementara roda depan itu lebih ke untuk belok kiri sama belok kanan. Dan gua rasa radiusnya sendiri itu nggak terlalu tuh. Radiusnya itu nggak terlalu jauh guys, paling kecil banget radiusnya itu. Oke, so far itu, sekarang kita coba tes langsung aja. Oke, kita pengen coba tes. Ntar ya, coba tes dulu. Putarannya seperti itu doang guys. Mau jauh ya, dia suka radius itu remote itu gak terlalu jauh seperti gue bilang tadi. Radius putarannya seperti itu guys. Gue rasa cukup sekian review singkat mengenai mini car scale 1:43 ini. Oh iya, gue lupa nama mini brandnya apa ya, coba gue ambil dulu sebentar, gak ada namanya. Oke, gue rasa itu aja, cukup sekian ini mengenai review singkat
mini car scale 1 banding 43 ini. Jadi gua punya mainan baru lagi dengan scale 1 banding 43. Cukup fun sih sebenarnya dengan baterai 2 AA, kemudian tapi kelemahannya adalah biasa. Itu apa namanya? Jarak untuk remote controlnya itu paling 1 meter sampai dengan 2 meter radius range-nya. Gue rasa itu sekian review singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton channelnya Otak Review. Seperti biasa, kalau lo suka dan video kali ini bermanfaat dan memberikan informasi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe. Untuk subscribe maksud gue, dan klik like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan kalau tidak bermanfaat buat teman-teman semua, yang tetap klik tombol like. Dan akhir kata dari gue, salam Otak Review.